Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Matematika Arif bersama saya Arif Karangan. Dalam part ini teman-teman kita akan membahas soal yang ini ya. Hong Kong Elementary School Admissions Test Question Number 21. What parking spot is the car parked in? Ya, di sini lebih tepatnya teman-teman atau lebih simpelnya nomor tempat parkir mobil yang ada di dalam sini di gambar ini ya teman-teman itu berapa ya? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini teman-teman. Nah di sini ini soalnya yang di depan tadi teman-teman. Nah ini cukup sederhana. Untuk memahami soal ini kita putar saja gambarnya teman-teman atau adik-adik seperti ini ya. Nah di sini sudah terlihat bahwa di sini saya kosongkan dulu di bawah. Di sini ada nomor 86. Mobil 88, 89, 90, 91. Nah ini seolah-olah membentuk suatu barisan ya. Yang angka 86-nya dulu saya tulis jadi 86. Kemudian yang di bawah di sini, di bawahnya mobil itu saya tanda tanya. Kemudian yang nomor di atas itu 88 saya tulis dulu di sini. Kemudian di sini 89 turun ke bawah. Kemudian di sini 90. Dan nomor terakhir ini adalah 91. Nah, di sini 88 ke 89 ke 90 ke 91 itu selisih 1 teman-teman atau ditambah 1 saja. Jadi 86 ke tanda tanya ini teman-teman, ini bisa kita rubah jadi 86 tambah 1. Jadi 86 tambah 1 itu adalah 87. Nah, inilah sebenarnya jawabannya ya teman-teman atau adik-adik ya. Jadi nomor tempat parkir mobil yang ada di gambar ini yaitu adalah nomor 87. Nah, itulah sebenarnya yang diinginkan soal ya. Oke, sekian dan terima kasih.